Rahman ya Rahman. Gembira panas membara dengan semangat tak kenal lelah dalam kawan padu salam jiwa sehat metafisik kuat berkompakan itulah padu salam. Ini sifatnya informasi. Dua tugas pokok kita di sana itu besok adalah tadi, dan makbul ini ada dua syarat. Makbul tugas jenengan bukan murni tugas jenengan, tapi kalau sebagai bagian dari yang diberi tugas untuk membantu kelancaran itu, maka dua hal jenengan ini. Evakuasi ibadah, perpindahan evakuasi ini. Eh, bang ziarah ni bapak, saking terminal, lembak bis, lembu makom, kan itu sih, opia-opia. Itu gambarannya materi kalau evakuasi ini. Di sana pun butuh seperti itu. Sih bagian opia-opia. Jelas ke? Evakuasi ibadah. Yang kedua, pelayanan non ibadah. Termasuk contoh tadi bagi konsumsi, meskipun tugas karom tidak mendekat datar, bertanggung jawab tugasnya, bertanggung jawab untuk memastikan jamaah regunya dapat makan. Bisa diambil sendiri, bisa menjadwal jamaahnya gentenan, tapi karom kudu tanda tangan di petugas catering pengambilan. Tidak ada tanda tangan, berhasil di jamaah dapat bagian di jamaah. Yang lain banyak. Ini ada yang disampaikan secara rinci oleh Pak Karta. Itu prinsip tugasnya. Jadi hanya dua. Jenengan adalah pengelolaan evakuasi ibadah manajemen. Yang kedua adalah pelayanan non ibadah atau umum. Ini sama-sama nilai ibadah panjenengan. Nek guyonane kula karo kanca-kanca, nek jamaahe makbrur, dhewe mesti makbrur banget. Ngoten lho. Kita lanjutkan. Nah ini. Sing paling penting jenengan aja lali buka lambe sak senti. Alias merenges, nggih. Aja merengut. Alias jamaah aja merengut. Itu. Sing penting jenengan ada alam dari jamaah dikomunikasikan dengan karo dari karu, yang karu ada apa-apa dari jamaah disampaikan kepada karo. Nanti karo dapat laporan dari karu, dapat kabar dari karu menyampaikan kepada pembimbing dari bagus.
menyampaikan kepada Karu, Karu kepada Ja. Prakteknya berikutnya, setiap hari Karu orang-orang kudu menyampaikan kepada Kalong. Jamaah saya hari ini sehat semua. Nanti Kalong menyampaikan kepada Bu jamaah rombongan saya aman. Tiap hari dilakukan. Nah ada yang sakit masuk angin, rasanya berjeneng. Rasanya berterbangan berapa? Cukup jamaah jeneng sebutin Pak ini kamar sekian. Itu nanti akan dari pembimbing atau dokter sampai ke dokter kesehatan, kemudian dicari kamarnya. Rasa besok bisa jadi berbeda. Makanya dia slogan tiap dan dewa sehat. Oke. Jadi intinya seperti itu. Praktek menyambut gawe nomor 7 dengan jamaah matur ke Karu, Karu kepada Karo, Karo kepada pembimbing dan petugas kloter. Petugas kloter ada informasi pembimbing kepada Karo, Karo langsung kepada Karu, Karu kepada jamaah. Tiap hari koordinasi matur kali Karo ke si Karu. Paham? Siap? Ya. Oke.